Wadidaw, teman-teman. Coba lihat di depan. Banyak sekali mainan, teman-teman. Ih, warnanya ada warna kuning, hijau, dan warna coklat, teman-teman. Widih, sangat keren sekali, teman-teman. Nah, ada topeng apa, teman-teman? Yah, mainannya sangat berumur, teman-teman. Mari kita ambil warna saja, teman-teman. Kita kumpulkan. Lalu kita bersihkan, teman-teman. Kita sudah siapkan warna, teman-teman. Mari kita kumpulkan satu persatu mainannya, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, kita kumpulkan satu persatu, teman. Di wadah yang sudah kita siapkan ini. Nah, mainannya ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang sedang, teman-teman. Wah, ini apa, teman-teman? Cepat, teman-teman, kita kumpulkan, teman-teman, untuk kita bersihkan. Wah, ini hewan apa, teman-teman? Ada apa lagi nih, teman-teman? Wah, topengnya ada dua, teman-teman. Kira-kira topeng apa ya? Aduh, ini ada motor apa? Wah, ini apa, teman-teman? Wah, ini senjata apa nih? Wih, dan ini apa, teman-teman? Sangat besar sekali. Wih, ini sudah kita kumpulkan, teman-teman, mainannya. Mari kita cari air bersih untuk membersihkannya, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan air bersih untuk membersihkan mainan yang sangat berlumpur ini, teman-teman. Wih, kita mulai dari mana ya, teman-teman, untuk membersihkan mainannya? Oke, kita dari mulai yang ini dulu, teman-teman. Wah, ini apa ya, teman-teman? Mari kita langsung saja bersihkan. Wow, ada motor balap, teman-teman. Balapan ini sering disebut sebagai balapan paling berbahaya. Dan balapan apakah itu? Yep, jawabannya Ironman of TT. Sebuah kompetisi yang menurut kita sangat bergengsi. Karena warnanya biru, sangat keren sekali, teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Kita lanjut lagi. Apa yang akan kita bersihkan selanjutnya? Wow, ini apa ya, teman-teman? Langsung saja. Wow, ada singa, teman-teman. Singa adalah salah satu kucing terbesar di dunia. Mereka tinggal di bagian selatan dan utara Afrika. Singa merupakan jenis kucing sosial yang hidup berkelompok, guys. Setiap kelompok itu sendiri terdiri dari 2 jantan dan lebih dari 3 betina. Raja hutan, warnanya kuning dan oranye. Wih, keren sekali, teman-teman. Kita lanjut lagi. Apa ini ya, teman-teman? Wow, ada mobil Kapten Amerika, teman-teman. Warnanya biru, sangat keren sekali. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Apa ini ya, teman-teman? Wow, ada mobil polisi, teman-teman. Warnanya merah. Ih, keren sekali. Kita lanjut lagi. Ini apa ya, teman-teman? Sangat kecil sekali. Wah, ada mobil polisi lagi, teman-teman. Warnanya putih, tapi ini yang berbentuk pick-up, teman-teman. Aduh, mantul. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ini apa lagi? Wah, banyak sekali mobil, teman-teman, ternyata. Wah, mobil polisi lagi, teman-teman. Warnanya kuning. Wah, mantul, mantul, mantul. Lanjut lagi. Ini apa? Mobil tayo, teman-teman. Tali. Jadi kotor semua. Kok tidak apa-apa? Iya. Kurasa aku pergi saja sekarang. Apa? Inilah nih, warnanya kuning. Ih, keren. Ini apa ya, teman-teman? Wow,
Wow, ada ikan teman-teman. Ikan badut merupakan ikan yang hidup berkoloni atau berkelompok. Dalam satu kelompok terdapat satu betina dan satu jantan dewasa dengan beberapa ikan badut muda. Ikan Nemo, wih, warnanya warna putih, hitam dan kuning. Lidau. Wah, apa lagi nih ya teman-teman? Sekarang kita bersihkan. Wow, ada T-Rex teman-teman. Tyrannosaurus atau yang kita kenal sebagai T-Rex adalah spesies terbesar dari famili Tyrannosauridae dan merupakan dinosaurus paling populer dan juga paling terkenal, guys. Warnanya merah dan kuning. Mantap. Lihat lagi. Ini apa lagi? Wow. Apa ini teman-teman? Ada ubi tayo. Warnanya biru. YouTube nih teman-teman, mobil tayo. Kita lanjut lagi. Nah, ini apa ya teman-teman? Wow, ada ultraman teman-teman. Warnanya biru. Duck 3 muncul pertama kali di Ultraman 3 The Final Odyssey. Dia merupakan bentuk asli dari Ultraman 3 yang membentuk aliansi bernama Duck Giant. Balut dengan warna hitam sangat mantul. Jadi lanjut lagi. Wah, ini apa ya teman-teman? Jangan teman-teman. Wah, ini kartun. Apa ini teman? Dino buntutnya, wajahnya seperti mamut teman-teman, warnanya biru. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wah, apa teman-teman? Wah, ada helikopter teman-teman. Keren sekali teman-teman, warnanya putih dan hitam. Kita lanjut lagi. Apa ini teman-teman? Wah, ada pistol. Rager Super Red Hulk 454 Castle. Bicara mengenai daya rusak, pistol revolver sangat unggul ketimbang pistol biasa. Selain pistol ini berisi peluru yang lebih besar, revolver juga semakin banyak dikembangkan. Pistol ini dilengkapi dengan lensa bidik yang membuatnya mampu meletuskan peluru dengan sangat akurat. Warnanya hitam teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman ini yang buat tembak-tembakan ini. Oke, kita lanjut lagi. Wah, lanjut lagi nih teman-teman. Wow, ramen lagi. Ramen Ginga teman-teman. Memiliki armor yang dapat berubah warna. Seperti yang kita ketahui, jika Ultraman Ginga memiliki armor berwujud kristal di dada, kepala, lengan, dan tulang keringnya. Armor kristal tersebut bernama Zenshin Kristal yang dapat bersinar terang dalam gelap. Namun sebenarnya kristal tersebut juga dapat berubah-ubah warna sesuai kebutuhannya loh. Warnanya biru. Ah, keren. Lanjut lagi teman-teman. Teman-teman. Teman-teman, widih-widih, mantul. Lagi teman-teman. Wah, ini teman-teman. Wow, ada tuh apa yang ondel-ondel teman-teman? Ada huruf G di depan kata ondel-ondel, jadinya gondel-gondel, yang artinya tuh menggantung atau bergandul. Warnanya merah. Dan di sini ada kumisnya teman-teman. Sangat keren sekali.
Wah, kita lanjutin nih teman-teman. Wow, ada pakai Spider-Man. Wih, keren sekali teman-teman. Ini yang bisa teman lihat TV teman-teman. Ada kecil dulu. Oke, nah ini yang terakhir teman-teman. Kita langsung saja bersihkan. Wow, ini Pak Luthor teman-teman. Siap. Iya, Pak Luthor yang dipakai oleh Thor teman-teman di film Avengers teman-teman. Selamat datang kembali teman-teman. Anak-anak sudah kita bersama semua, sudah bisa dapat teman-teman mainkan teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita. Lanjut lagi di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.